Baby Bus. Hai Rudolph. Lihatlah apa yang baru saja aku temukan. Ini adalah sebuah planet dinosaurus terpencil. Wah, bagus sekali. Aku suka dinosaurus. Ada begitu banyak dinosaurus yang hidup di zaman yang berbeda. Mereka hanya ada di buku-buku, tapi sekarang kita bisa melihatnya secara langsung. Itu keren. Ayo kita mengenal dinosaurus ini bersama-sama dan menjadi ahli dinosaurus. Oke. Kapten Kiki. Miu Miu. Hank. Rudolph. Mama. Berangkat. Wow, ini pasti Tyrannosaurus Rex. Lihat, sepertinya kesakitan. Ayo kita lihat apakah kita bisa membantu. Tim penyelamat panda kecil, ayo segera berangkat. Oh, tidak. Gigiku, gigiku. Tuan Tyrannosaurus Rex, apa yang terjadi? Jam tangan ajaib. Aktifkan perangkat pemeriksaan. Hasilnya menunjukkan bahwa Tuan Tyrannosaurus Rex lemah dan sudah lama belum makan apapun. Saat memindai giginya, kami menemukan gigi yang busuk yang harus dicabut sesegera mungkin. Tuan Tyrannosaurus Rex, tolong buka mulutmu. Kita cabut gigi yang busuk. Ikatkan tali ke gigi yang busuk terlebih dulu. Tyrannosaurus Rex ini sangat besar. Terima kasih, aku merasa jauh lebih baik. Tubuhmu masih lemah dan kamu perlu makan daging untuk mendapatkan energi. Aku akan mencari makanan untuk Tuan Tyrannosaurus Rex. Jam tangan ajaib, aktifkan. Kiki, transformasi super. Kekuatan gigitan Tyrannosaurus Rex, daging tersembunyi di balik penghalang-penghalang ini. Hancurkan penghalang untuk mendapatkan daging. Bawakan daging ini ke Tuan Tyrannosaurus Rex. Daging ini untukmu, Tuan Tyrannosaurus Rex. Kamu dapat memakainya. Hmm.
Tuan Tyrannosaurus Rex suka makan daging yang merupakan sumber energi yang bagus. Terima kasih pahlawan-pahlawan kecil, kamu sudah sangat membantuku. Kami telah membangun surga dinosaurus. Mengapa kamu tidak datang dan bermain bersama kami saat kamu sedang senggang? Yeay, ayo pergi. Penyelamatan cepat yang kecil. Misi telah tercapai. Di sini kamu bisa mengamati dinosaurus. Ayo pergi bersama-sama. Kiki dan Miu Miu, kita belum tahu banyak tentang Tyrannosaurus Rex. Kita perlu melengkapi buku panduan bergambar. Ayo pergi dan amati dinosaurus. Setelah mencari, kami menemukan habitat Tyrannosaurus Rex. Tim penyelamat panda kecil, ayo segera berangkat. Wow, kita menemukan begitu banyak dinosaurus. Lihat, ayo kita ambil foto Tyrannosaurus Rex. Benar, dinosaurus dengan tubuh besar dan gigi yang tajam adalah Tyrannosaurus Rex. Satu bagian tubuh Tyrannosaurus Rex terlihat kecil. Di bagian manakah itu? Benar, kaki depan Tyrannosaurus Rex sangat kecil. Mereka terlihat seperti kaki depan bayi dinosaurus. Lengan Tyrannosaurus Rex sangat kecil. Bisa digunakan untuk apa ya? Agar terlihat bagus? Itu tidak benar. Ayo kita lihat sekali lagi. Itu tidak benar. Ayo kita lihat sekali lagi. Betul sekali. Ketika Tyrannosaurus Rex bangun, ia akan menggunakan lengannya untuk menopang tubuhnya untuk bangun. Wow, Tyrannosaurus Rex begitu besar. Bagaimana lengan sekecil itu dapat menopang tubuh Tyrannosaurus Rex? Ya, meskipun kaki depan Tyrannosaurus Rex kecil, mereka sangat kuat. Dapat dengan mudah mengangkat beban seberat 200 kg. Ayo kita coba bereksperimen. Cabang pohon. Ya. Barbel. Beruang hitam dewasa. Gajah dewasa. Gajah itu terlalu berat. Bahkan Tyrannosaurus Rex tidak bisa mengangkatnya. Lengan kecil Tyrannosaurus Rex sangat kuat. Ya, ini adalah Tyrannosaurus Rex yang hebat. Cakar yang kecil namun kuat. Lihat, Tyrannosaurus Rex sepertinya sedang mencari makanan. Sepertinya tidak ada makanan di dekat sini. Kemanakah aku harus mencarinya? Ayo kita lihat bagaimana pencariannya. Wow, luar biasa. Ternyata ada makanan di kejauhan. Dagingnya berada di tengah tumpukan batu. Bagaimana Tyrannosaurus Rex bisa menemukannya begitu jauh? Ia mempunyai indera penglihatan yang tajam. Itu tidak benar. Ayo kita lihat sekali lagi. Itu tidak benar. Ayo kita lihat sekali lagi. Betul sekali. Indera penciuman Tyrannosaurus Rex lebih baik daripada hidung anjing. Ayo lakukan pengujian. Temukan Velociraptors bersembunyi di rumput dengan aromanya. Itu luar biasa. Kita telah menemukan semua Velociraptor. Ayo kita lihat mengapa Tyrannosaurus Rex mempunyai hidung yang sensitif. Ya, ini adalah bola penciuman Tyrannosaurus Rex. Ini adalah bola penciuman manusia.
Wow, bola penciuman manusia sangat kecil. Ini adalah bola penciuman anjing. Bola penciuman anjing lebih besar dari manusia. Lihat, sekarang kamu tahu mengapa Tyrannosaurus Rex mempunyai hidung yang sensitif. Aku mengerti, semakin besar bola penciuman, semakin sensitif indera penciumannya. Hidung yang sensitif. Apa yang dilakukan Tyrannosaurus Rex? Ada begitu banyak batu besar di depan, kita tidak bisa melewatinya. Gigi Tyrannosaurus Rex sangat tajam, jadi bisa menghancurkan batu sebesar itu. Bagaimana Tyrannosaurus Rex menyerang? Menggigit dengan giginya, menembakkan laser, menyerang dengan kaki. Itu tidak benar. Ayo kita lihat sekali lagi. Itu tidak benar. Ayo kita lihat sekali lagi. Itu benar. Tyrannosaurus Rex biasanya menyerang dengan giginya yang berbentuk seperti pisang dan mempunyai kekuatan gigitan terkuat dari semua hewan darat. Kekuatan gigitan berarti kekuatan yang dihasilkan ketika mulut menggigit ke atas dan ke bawah. Ayo kita lihat seberapa kuat gigitan Tyrannosaurus Rex. Daging. Tulang. Batang pohon. Batu besar. Mobil kecil. Wow, kekuatan gigitan Tyrannosaurus Rex luar biasa. Ia bahkan dapat dengan mudah menghancurkan mobil kecil. Kekuatan gigitan yang kuat. Oke, pengamatan Tyrannosaurus Rex selesai. Ayo kembali ke sisi Rudolf dan beri dia laporan. Tambahkan fitur yang direkam ke buku panduan bergambar. Tyrannosaurus Rex mempunyai indera penciuman yang lebih baik daripada Tyrannosaurus Rex mempunyai gigi yang tajam dan bisa menghancurkan mobil kecil. Kaki depan Tyrannosaurus Rex sangat pendek. Fantastis! Buku panduan bergambar selesai. Tyrannosaurus Rex. Ini adalah surga dinosaurus di planet ini. Dinosaurus yang dihidupkan kembali dapat tinggal dengan bahagia di sini. Tyrannosaurus Rex itu kotor. Ayo kita bantu bersihkannya. Ini adalah permata energi. Gunakan untuk membuat surga dinosaurus jadi lebih besar. Energi permata dikumpulkan. Robot konstruksi, ayo bekerja. Sempurna. Taman ini bahkan lebih besar setelah dibersihkan. Ayo kita kembali dan melihat apakah dino... Ya, sekarang kita bisa bermain dengan dinosaurus. Aku ingin bermain dengan Tyrannosaurus Rex. Ayo temukan dia. Ya. Oke. Lempar batu ke Tyrannosaurus Rex dan lihat seberapa kuat giginya. Okay.
Tyrannosaurus Rex luar biasa. Dia bahkan bisa menghancurkan batu sebesar itu. Ayo kita lihat seberapa banyak yang kamu ketahui tentang dinosaurus. Ayo kita jawab bersama-sama. Apa yang spesial dari Tyrannosaurus Rex? Kamu benar, luar biasa. Apa yang dimakan Tyrannosaurus Rex? Kamu benar, luar biasa. Ayo kembalikan penampilan Tyrannosaurus Rex. Badan. Cakar. Ekor. Kepala. Kamu seorang ahli dinosaurus. Terima kasih. Kamu dapat langsung menuju dinosaurus yang diinginkan dari foto keluarga.